Jadi ada beberapa di sini, ini adalah piringan cakram, piringan cakram, asok, rantai, dan gear depan belakang. Ya. Dan perlu diingat, kita akan memasang yang namanya memerlukan kelahar agak besar ya. Ini namanya bearing asprup yang bekas. Jadi semuanya ini adalah alat. Ya, pertama sekali dulu kita harus memerlukan yang namanya piringan cakram. Kemudian ini saya sudah langsung memasang kelahar asprup ya. Kelahar. Setelah saya las, saya kemudian kita memerlukan yang namanya batang sok ya. Batang sok ini saya sudah potong-potong dan sudah saya rapikan sehingga dapat. Oke, kita memerlukan pasang ini. Jadi ini seperti ini ya. Oke. Sudah kelahan ini dan sekarang sudah oke. Nah, setelah itu ini ada gear dan kemudian ini